Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada profesor, dokter, senior sekalian. Uh, perkenalkan nama saya Ardi. Pada siang hari ini saya akan memandu uh, topik simposium, gelaran simposium 2 dengan topik Genomic Approach in Diabetes. Topik kita siang ini sangat menarik karena walaupun kita tahu bahwa faktor genetik merupakan faktor yang penting dalam uh, diabetes baik dari diagnosis maupun hingga tata laksana, namun aplikasinya dalam prediksi, prevensi, dan terapi diabetes masih belum banyak dibahas. Bersama saya hari ini sudah ada Dokter Diki Levinus Sahapari yang nanti akan membahas tentang peran nutrigenomik serta farmakogenomik dalam diabetes. Sesi ini akan saya mulai terlebih dahulu, dan nanti akan diceritakan oleh Dokter Diki dan tanya jawab. Izin untuk saya saya serta terlebih dahulu, izin saya mulai. Apik, uh, yang diberikan kepada saya pada si hari ini adalah genomic approach to improve prediction of diabetes risk and outcome. And, uh, in outline saya, nanti akan membahas tentang Omik, kemudian faktor genetik untuk diabetes, precision medicine diabetes, serta uh, tantangannya dalam aplikasi Omik. Ini. Jadi, Omik ini mungkin nanti akan menjadi hal yang sering kita dengar. Dia merupakan sebuah uh, bidang ilmu dalam biologi molekuler yang membahas tentang uh, struktur. Uh, keseluruhan dari sebuah molekul, misalnya pada, uh, uh, pada gen menjadi genomics, pada protein menjadi proteomics. Dan proteomics ini menjadi penting ter uh, karena setiap gen dalam tubuh kita itu merupakan cetak biru uh, untuk produksi beberapa protein dalam tubuh kita. Dan protein tertentu mungkin memiliki peranan yang penting dalam terapi untuk karena uh, protein tersebut mungkin memiliki peranan dalam degradasi uh, obat tersebut, atau membantu absorpsi atau transfer dari obat, atau merupakan target dari obat, atau memiliki uh, peranan dalam uh, event molekuler yang diatibat, yang dicetuskan oleh obat tersebut. Dan selain itu, beberapa orang mungkin memiliki variasi genetik yang berbeda dan memiliki yang sama, misalnya memiliki efek samping yang lebih besar daripada obat tersebut, atau membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan, atau bahkan pasien tersebut mungkin tidak memiliki manfaat dari obat yang uh, diberikan, dan atau mungkin memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan populasi yang lain. Dan kita juga bisa menentukan durasi optimal dari terapi yang kita berikan. Mungkin yang sudah dikenal bersama-sama adalah penggunaan uh, Imatinib sebagai tirosin kinase yang menghambat uh, mutasi BCR-ABL sehingga tumor uh, sel tumor tidak dapat berproliferasi. Ber uh, genome genom sendiri merupakan sebuah komplit set uh, DNA dari suatu uh, suatu organisme dan uh, genomik adalah studi tentang semua gen atau genom dari uh, organisme tersebut dan interaksinya dengan uh, satu sama lain maupun dengan lingkungan. Dan untuk omics ini, nanti dari genomik dia akan turun ke transcriptomics, ke proteonomik, sehingga ke metabolomics, dan nanti akan muncul sebagai fenotip. Dan munculnya genome-wide association studies atau GWAS dalam beberapa tahun belakangan ini, yang terutama disebabkan oleh semakin tersedianya alat-alat untuk melakukan whole genome sequencing, dia semakin meningkatkan peranan genetik ini dalam menentukan. Uh, dalam kita menentukan operasi uh, genetik dalam uh, populasi. Dan dalam GWAS ini nanti yang kita cari adalah yang kita sebut sebagai single nucleotide polymorphism, SNPS, atau kita sebut sebagai SNPs. Dan ketika kita sudah menemukan SNPs-nya itu, maka kita bisa melakukan uh, studi lebih lanjut untuk mengembangkan strategi yang lebih uh, baru untuk mendeteksi, menterapi, atau mencegah suatu penyakit. Jadi ini gambaran dari suatu GWAS. Jadi eh, di sini kita bandingkan antara populasi yang memiliki penyakit dengan tanpa disease. Jadi kita bandingkan misalnya eh, ditemukan beberapa SNPs. Nah kita lihat di SNP satu ini apakah dia signifikan keberadaannya antara yang eh, individu dengan disease atau tanpa disease. Dan ketika ternyata SNPs ini banyak ditemukan pada yang individu dengan disease dibandingkan dengan yang tanpa disease, maka eh, kita bisa simpulkan bahwa snips ini dia berhubungan dengan suatu penyakit. Di sini memang kata berhubungan bukan berhubungan belum tentu dia menyebabkan suatu penyakit, tapi pada pada proporsi tertentu dia lebih tinggi uh, uh, snipsnya ini. Kita kembali ke diabetes, jadi untuk uh, diabetes seperti yang kita ketahui kemarin sudah, sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa dia ada yang monogenik serta poligenik. Untuk yang monogenik, ini kita sebut seba dulu sebagai modi, dan ada gen-gen yang memang sudah kita ketahui uh, berperan penting dalam modi ini. Sementara untuk yang uh, poligenik, ini misalnya pada DM tipe 2, dia tidak, tidak serta-merta memegang peranan uh, sendiri, tapi dia berinteraksi dengan lingkungan. Untuk monogenik ini uh, diturunkan secara herediter dengan autosomal dominan uh, transmisinya bisa ditemukan pada usia muda dan tidak ada uh, autoantibody. Dan pada pasien dengan monogenik diabetes ini kita perlu lakukan pemeriksaan autoantibody terlebih dahulu yaitu GAD65, insulinoma, protein 2, serta zinc transporter sebelum kita melakukan pemeriksaan genetik. Kemudian kalau untuk yang poligenik diabetes, ini yang paling banyak adalah DM tipe 2, sehingga kita akan fokus ke DM tipe 2. DM tipe 2 ini seperti yang kita ketahui adalah suatu penyakit yang diturunkan, dan walaupun selama ini kita sudah mengetahui bahwa dia uh, faktor genetik sangat berperan, mungkin, namun sekuantifikasinya masih belum terlalu jelas. Dikatakan memang jika pasien itu memiliki first degree relatif yang positif terhadap DM tipe 2, maka risikonya meningkat tiga kali lipat. Atau pada yang Uh, ke, uh, kembar yang monozigot itu ke, ke, apa, resiko risiko terjadi M pada saudara kembangnya sekitar 60 sampai 90 Untuk gen-gennya yang dihubungkan dengan DM tipe 2 uh, bisa bermacam-macam, bisa terkait dengan sel beta function, bisa insulin function, glukos metabolism, energi intake, lipid metabolism dan sebagainya. Uh, dmt tipe 2 ini juga memiliki faktor-faktor kom uh, yang kompleks, yaitu interaksi antara faktor genetik, lingkungan, gut mikrobiom, serta diet. Dimana nanti interaksi ke semua faktor ini akan meningkatkan uh, kejadian obesitas, resesi insulin, serta uh, diabetes. Dan gen-gen yang terlibat itu pun juga banyak yang terlibat dalam penyakit yang lain misalnya dia selain pada DMT tipe 2 juga menyebabkan peningkatan BMI atau peningkatan tingkat perut atau meningkatkan kadar gula darah. Dan beberapa gen memang sudah ditemukan untuk DM tipe 2 ini walaupun memang tidak resikonya tidak setinggi pada monogenik. Jadi kalau misalnya pada monogenik, ketika sudah ada mutasi pada satu gen, maka resikonya meningkat dengan OR hingga sampai lebih dari 10. Sedangkan pada yang DM tipe 2 ini, seringkali satu gen itu hanya meningkatkan resiko kurang dari 1,2. Sehingga kalau hanya satu mutasinya, tidak memberikan efek yang signifikan. Dan uh, semakin banyak dilakukan GWAS pada populasi dengan diabetes, uh, ditemukan beberapa gen yang secara... yang Uh, secara individu dapat meningkatkan risiko munculnya diabetes dan ketika sudah muncul lebih dari satu, barulah dia meningkat risikonya untuk terjadi suatu diabetes uh, dapat gen yang ditemukan pada awalnya memang yang banyak yang berhubungan dengan uh, sekresi insulin sementara gen, uh, gen yang baru berhubungan dengan sensitivitas insulin dan tadi sudah saya sampaikan bahwa pada DM tipe 2 ini gen-gen ditemukan itu memiliki impact yang lebih kecil yaitu hanya kurang dari 1,2% sehingga dibuatlah suatu polygenic risk scores yang dalam perhitungannya itu memasukkan ratusan hingga ribuan genetik marker ini merupakan gambaran dari tadi sudah dijelaskan bahwa pada DM tipe 2 itu hanya sangat sedikit atau kurang dari 0,5 persen bahkan kurang dari 0,01 persen gen yang memiliki efek yang besar terhadap timbulnya diabetes. Yang sebagian besar uh, frekuensi yang alelnya ini ada pada yang very small bahkan uh, ya yang yang small atau very small sehingga kalau hanya satu atau dua tidak terlalu bermakna sehingga dibuatlah suatu polygenic risk score atau PRS di mana PRS ini dibuat dari data uh, GWAS yang nanti akan dihitung odds ratio-nya dan dapat uh, dan tergantung dari jumlah alel yang yang terlibat. Ini merupakan langkah-langkah uh, penyusunan uh, PRS pada populasi. Jadi ketika kita sudah menemukan SNPs atau gen yang kita anggap uh, berhubungan atau meningkatkan risiko terjadi suatu diabetes, maka kita lakukan Uh, Polygenic scoring formula ini, dengan menggunakan perhitungan bioinformatika, kita bisa menil kita bisa menentukan uh, rumus yang kita gunakan, dan nanti kita akan bagi menjadi yang low intermediate serta high risk uh, score. Jadi, pada yang tengah ini, intermediate, yang sebelah kiri ini low risk, yang sebelah kiri ini uh, high risk dan nanti dapat juga digabungkan dengan parameter klinis, misalnya dengan usia, kemudian uh, merokok, BMI, stajenis kelamin. Dan nanti kita bisa uh, bisa menentukan berapa resiko pasien ini mengalami suatu penyakit. Ada beberapa uh, manfaat serta kelemahan. Untuk manfaatnya, memang pada pasien-pasien yang mungkin memiliki risiko tinggi untuk terjadi diabetes, misalnya, maka kita bisa melakukan intervensi baik farmakologis maupun uh, lifestyle yang lebih ketat dibandingkan dengan yang resikonya lebih rendah serta ketika nanti mungkin terapi diabetes sudah mengarah ke farmakogenomik kita bisa memilih terapi yang lebih pas pada pasien serta kita dapat memprediksi terjadi komplikasi pada beberapa subset pasien namun memang kelemahannya adalah sebagian besar data GWAS ini berasal dari populasi Eropa sehingga belum bisa kita aplikasikan pada populasi di Indonesia dan pada beberapa subjek seringkali ketika mengetahui resikonya tinggi untuk terjadi suatu diabetes atau penyakit yang lain malah menjadi uh, demotivasi pastinya malah menjadi stres menjadi takut dan tidak mengontrol penyakitnya di slide ini kita melihat bahwa uh, integrasi antara uh, tadi polygenic risk scores dan klinis uh, itu akan meningkatkan meningkatkan sensitivitas serta spesifitas uh, uh, risiko uh, pada diabetes ini. Kita lihat di sini ini membandingkan antara Q diabetes dengan genomics enhanced risk tools. Jadi kalau yang Q diabetes itu dia hanya menggunakan data dari usia, kemudian jenis kelamin, BMI, merokok, serta penggunaan obat-obatan antihipertensi dan dislipidemi Dan ketika ditambahkan uh, data genetiknya, memang dia bertambah uh, walaupun, walaupun tidak terlalu signifikan. Pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah uh, pemeriksa genetik dan konseling genetik itu dapat menurunkan resiko diabetes? Ini masih menjadi perdebatan, kalau dari data-data yang di awal tahun 2000, uh, 2010 itu memang disampaikan bahwa ternyata konseling genetik itu belum memberikan manfaat yang diinginkan, karena pasien seringkali motivasinya yang kurang. Jadi dalam uh, mengubah uh, lifestyle itu tidak seperti yang diharapkan. Namun pada beberapa data yang baru di sini bisa kita lihat bahwa pada pasien-pasien yang memiliki uh, high GRS itu genetic risk score yang tinggi ketika kita berikan uh, intervensi yang sangat sehat di sini kita lihat ternyata uh, relatif risiknya menurun di bawah satu, Jadi uh, perbaikan dibandingkan dengan yang moderate healthy atau least healthy untuk lifestyle-nya. Jadi semakin uh, jadi kita lihat di sini ya antara yang low serta high uh, genetik restore ini memang kalau yang high secara umum dia lebih beresiko tapi ketika gaya hidupnya kita perbaiki menurut juga resiko terjadi diabetes pada pasien ini demikian juga kalau dia ada family history yang positif jadi memang kalau misal ada gabungan keduanya seperti yang pada yang bagian C ini kita lihat bahwa ketika pasien itu memiliki high GRS serta ada family history yang positif dia semakin meningkat risikonya bahkan pada yang healthy saja healthy saja, dia masih beresiko terjadi diabetes. Namun tentu kita harapkan dengan perubahan pola hidup yang lebih uh, ketat bisa menurunkan resiko terjadinya diabetes. Demikian juga dengan uh, penelitian lain oleh uh, Ragavan ini, dia meneliti tentang interaksi antara resiko diabetes dengan lifestyle uh, modification pada diabetes prevention program. Bisa kita lihat bahwa pada pasien yang dapat mencapai target uh, weight loss, physical activity, serta diet, pada kelompok yang resiko tinggi itu menurun uh, resiko terjadinya uh, diabetesnya. Tadi sudah kita bahas tentang resiko diabetes, sekarang kita masuk ke resiko komplikasi. Jadi tadi sudah, untuk multipolygenic risk score ini dapat kita gunakan untuk memprediksi terjadi komplikasi diabetes. Cara membacanya adalah jadi kita bagi PRS ini menjadi desil, ada tiga di low risk, empat di medium risk, dan sisanya di high risk. Dan nanti kapan kita sebut sebagai high risk? Ketika pasien itu memiliki, misalnya kita kita temukan 50 snips yang meningkatkan resiko terjadinya CAD atau uh, penyakit jantung koroner. Dan ketika pasien itu ada lebih dari 400, maka masuk ke high risk. Tapi kalau misalnya dia cuma ada 300 yang positif, masuk ke medium risk. Kalau misalnya dibawa 300, masuknya ke low risk. Dan dari penelitian yang ada, kita lihat ini dari advance tadi, ternyata memang pada pasien-pasien yang uh, desilnya itu sangat yang lebih tinggi, di atas 8, dia meningkat resiko terjadinya makroalbuminuria, kemudian uh, retinopati maupun Dekarfa uh, dan lain sebagainya. dan data-data jiwas -data ini juga semakin uh, meningkat jumlahnya seperti pada penelitian tahun 2021 ini dia ditemukan adanya lokus baru pada 1,4 juta orang. Multi-ancestry dia melihat data selain di Eropa juga ada dari data South Asia, kemudian East Asia serta Afrika. Dan di ditemukan beberapa uh, scoring atau PHSD scale ini uh, untuk yang vaskuler, misalnya pada Korea uh, dari heart disease, pada PAD atau pada stroke, serta pada mikrovaskular yaitu bisa retinopati, CKD serta neuropati. Namun pada penelitian ini memang agak berbeda dari sebelumnya, ternyata yang bermakna adalah pada yang mikrovaskular saja. Nah, dari penelitian ini disebutkan bahwa ternyata polygenic risk score itu dia terutama prediktif untuk memprediksi timbulnya komplikasi mikrofaskular misalnya pada retinopati, pada uh, neuropati, atau pada PAD. Dan pada yang mikrofaskular misalnya seperti pada uh, coronary heart disease, akut ischemic stroke, serta PAD, ini PAD masih cukup uh, tinggi karena ini mungkin berhubungan juga dengan uh, mikrovaskular. namun pada yang murni mikrofaskular ini tidak terlalu uh, bagus hasilnya kembali kita bertanya apakah ketika kita mengetahui pasien itu beresiko beresiko muncul komplikasi apakah kita ada manfaatnya untuk mengetahui hal tersebut ternyata eh, pada pasien yang sudah kita ketahui resikonya kita bisa memberikan terapi intensif dan terapi intensif ini menurunkan resiko mortalitas pada pasien eh, yang beresiko tinggi bisa sedikit kita bisa lihat eh, kumulatif hazard untuk kardio Uh, vaskularnya ini dia uh, menurun pada yang high risk ketika kita berikan terapi yang intensif dibandingkan dengan yang standar atau placebo demikian juga pada di vaskular dia lebih, lebih membaik pada yang kita berikan terapi intensif baik pada gula darah maupun tekanan darahnya kemudian kita sampai ke slide saya terakhir yaitu tentang limitasi saat ini memang sayangnya Hampir 90 persen data jiwas ini berasal dari populasi Eropa. Hanya sekitar 10 persen dari Asia. Asia ini pun paling banyak adalah dari Asia Timur dan Asia Selatan. Sementara dari yang uh, populasi lain seperti misalnya Afrika, kemudian uh, Hispanik atau bahkan Asia Tenggara saat ini masih belum banyak tersedia. Kenapa penting? Karena ternyata setiap etnik grup ini memiliki gen uh, rentan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan suatu validasi pada subset atau pada kelompok uh, etnik grup tersebut. Di situ dimenamakan bahwa dari data yang sudah ada ternyata memang paling banyak adalah dari Eropa. Di sini sekitar uh, 50% ini pada populasi diabetes yang diteliti. Di Indonesia sendiri, uh, cat, Uh, saat ini memang masih belum banyak data jiwa yang tersedia dan dikatakan memang pada Indonesia itu di, uh, dapat dibagi menjadi tiga kelompok diversitas yaitu yang kelompok satu itu yang pada populasi Sumatera kemudian Kalimantan Jawa dan Sulawesi kelompok 2 itu pada Nusa Tenggara dan kelompok tiga pada Papua sehingga kalau kita ingin menggunakan atau membuat suatu data set dari Indonesia tentu kita membutuhkan uh, gabungan dari tiga kelompok diversitas uh, ini. Baik, sebagai kesimpulan, impact dari genetic testing pada monogenic diabetes sudah cukup jelas dan adanya pengembangan teknologi baru seperti next-gen sequencing ini sangat membuka peluang dalam mulai prediksi diagnosis hingga tata laksana diabetes. Dan dengan adanya diverse genetic pool di Indonesia diperlukan suatu uh, GWAS tadi di populasi Indonesia. Dan setelah itu dibutuhkan juga kolaborasi dengan negara lain, terutama dengan kita seperti pada Asia Tenggara, untuk meningkatkan jumlah uh, database uh, dari GWAS kita. Dan uh, impact dari genetic testing dan genetic counseling saat ini masih terbatas, namun uh, menjanjikan. Mungkin uh, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Izin saya uh, memanggil dokter Diki sebagai pembicara kedua. Silakan, Dok. Iya, yeah. baik terima kasih Dokter uh, Dr. Ardi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para guru besar, senior dan kerja Jawa sekalian. Uh, apa yang akan saya sampaikan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ardi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan untuk sharing mengenai perkembangan eh, genomik ya. Saya akan fokuskan terkait dengan penerapan genomik untuk pengelolaan diabetes khususnya perkembangannya di Indonesia. Rekan-rekan jawab sekalian, kalau kita dengarkan eh, pemaparan dari Bapak Wamen waktu itu, memang ke depannya kita akan memiliki suatu sistem elektronik health record yang jadi satu. Data-data yang dikumpulkan akan sangat banyak sekali, dan data-data ini diharapkan ke depannya akan membantu peningkatan kualitas layanan. Jadi ke depan nanti pendekatannya akan bersifat personalized dari data klinis, laboratorium, imaging. Dan harapannya nanti ke depannya ini bisa diintegrasikan dengan data genomics. Jadi dari Kementerian Kesehatan sekarang sedang mengadakan suatu inisiatif Biomedical and Genome Science Initiative atau singkat BGSI yang mengharapkan ini dapat menjadi suatu lompatan maju untuk ke era kedokteran presisi. Bagaimana caranya? Dengan mengintegrasikan sebenarnya kapasitas pemeriksaan genomik digabungkan dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan klinis untuk meningkatkan kualitas layanan. Di BGSI ada enam hub yang ada dari cancer, penyakit infeksi, aging, rare disease, stroke, dan satu lagi adalah terkait metabolic disease di mana di fase awal ini akan fokus pada diabetes. Nah, pusatnya sekarang ada di RSJM, ada Center for Translational Research and Precision Medicine yang menggunakan pemanfaatan dari gedung Ekman yang lama. Nah, di sini akan terpusat beberapa penelitian terkait dengan genomik khususnya diabetes. Nah, kenapa diabetes ini diangkat? Itu tentu saja rekan-rekan Jawa sekalian sudah mendengar selama JDM ini ya, masalahnya sangat besar, sekitar 20 juta orang Indonesia dengan diabetes, Kemudian, banyak yang tidak terkontrol, banyak yang tidak terdiagnosis, banyak yang usianya relatif muda, dan proporsi komplikasinya cukup tinggi. Dan kalau kita lihat di rencana pengampuan diabetes atau Diabetes Center (Model Layanan yang Berkelanjutan) yang ada di sini, kita lihat bahwa proses pengelolaan diabetes ini sebenarnya berjenjang, mulai dari pencegahan mulai dari intervensi gaya hidup, pengelolaan medikamentosa, sampai aplikasi dari kedokteran presisi. Tadi dokter Adi sudah menjelaskan aplikasi genomik untuk kedokteran presisi pada aspek pencegahan dan aspek prognostik untuk memprediksi mana-mana yang akan timbul komplikasi diabetes. Nah, saya mendapatkan tugas untuk membahas fokus pada terkait dengan precision on treatment bagaimana genomic in data ini bisa kita manfaatkan nantinya dalam praktek sehari-hari untuk pertama treatment efficacy-nya bisa lebih baik, kedua adalah meminimalkan side effect sebenarnya. Jadi mungkin ini dua aspek yang penting dari penggunaan aspek genomik. Rekan-rekan Jawa sekalian, kita sudah dengar ini beberapa kali saat ini keluar ya, Prof. Sarwono, tadi Dr. Ardi juga menyampaikan lagi, diabetes kalau secara genetik ada dua, ada diabetes monogenik dan poligenik. Kita akan banyak bahas dulu pada diabetes poligenik yang merupakan beban terbesar. Ini kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ardi tadi, bahwa kalau kita bicara diabetes tipe 2, maka sifatnya poligenik. Banyak gen-gen yang terlibat dan pada umumnya overlap dengan penyakit-penyakit lain, ada yang overlap dengan obesitas, overlap dengan penyakit kardiovaskuler, gangguan fungsi ginjal, dan lain sebagainya. Selain itu, kalau di gambar ini kita lihat terkait dengan mekanisme patofisiologinya. Ada yang terkait dengan gangguan sekresi insulin, yang tadi juga dibahas, dibahas oleh Prof. Pradana, gangguan sel beta, resistensi insulin, dan terkait dengan obesitas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kedokteran presisi, sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah kita jalankan ya. Dulu kita lihat pasien yang relatif kurus diberikan SU, yang gemuk diberikan metformin. Kemudian terus berkembang, yang ada SCVD, obatnya beda lagi. Tadi Prof. Rana juga menyampaikan ada beberapa klaster, gitu ya, novel phenotype. Kalau dia sifatnya yang severe insulin deficient, ya terapinya mungkin lebih cocok golongan SU dan insulin, misalkan. Tapi kalau yang sifatnya severe insulin resistant, mungkin yang paling penting turunkan berat badannya supaya bisa memperbaiki resistensi insulin dan Targetnya misalkan mencapai remisi dari diabetesnya. Jadi spektrum klinis ini sebenarnya sudah merupakan salah satu bentuk aspek penerapan kedokteran presisi. Nah kita mau lebih meningkat lagi bagaimana dengan penerapan aspek-aspek genomik. Salah satu aspek yang penting tentunya saja terkait dengan farmakogenomik. Misalkan ada banyak cukup banyak studi. Saya mencoba mensummarize beberapa obat-obatan yang uh, sering kita gunakan, misalkan metformin ada terkait dengan gen varian pada yang terkait dengan ekspresi GLUT2 misalkan. Itu kalau misalkan ada penurunan dari GLUT2 transportnya, maka responnya lebih bagus, ewansinya lebih turunnya lebih bagus sekitar 0,5 Atau misalkan terkait efek samping, ini kita sering ketemu ya pasien-pasien diberikan metformin, pasien mengalami keluhan gastrointestinal. Ternyata ada hubungannya dengan gen varian gen yang mengkut OCT1 transport ini odds ratio sampai 4 gitu. Jadi kalau kita tahu gen mana yang ada variannya, intervensi kita bisa bilang ke pasien bahwa risikonya akan lebih tinggi. Terkait sefonil juga ada beberapa varian gen yang terkait dengan penurunan ewansi yang lebih baik sampai 3,4 kali lipat lebih tinggi. Kemudian TCD. Namun demikian memang penerapan pemeriksaan genomik ini dibatasi oleh biaya yang sangat mahal. Tapi kalau kita lihat history dari Beban pembiayaan atau biaya melakukan whole genome sequencing itu angkanya sudah turun jauh, yang tadinya mungkin di kisaran 6.000 sampai 10.000, sekarang sudah turun di kisaran sekitar 250 USD, dan diharapkan dengan semakin banyak pemeriksaan, ke depannya angka ini akan bisa ditekan lagi. Ya. Tapi kalau kita bicara memang obat lama, memang mungkin tidak terlalu menarik ya dari sisi biaya, karena obatnya cukup murah. Yang selama ini kita kerjakan adalah kita berikan obatnya, bila responnya kurang bagus, kita adjust dosisnya kita ganti dengan obat yang lainnya kalau ada efek samping atau kalau responnya kurang bagus kita kombinasi atau kita ganti dengan obat yang lain. Bagaimana dengan obat-obatan yang lebih baru misalkan yang secara ekonomi mungkin lebih mahal obatnya. Misalkan di PP4 inhibitor atau bahkan misalkan GLP-1 analog yang biaya pemberiannya mungkin satu bulan bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta. Satu tahun sudah sekitar 24 juta. Selama 10 tahun, 240 juta. Bagaimana kalau ternyata ada pasien-pasien tertentu yang memiliki varian genetik tertentu, dia responnya kurang baik dengan pemberian GLP-1 reseptor analog, misalkan. Atau ada pasien-pasien tertentu yang dengan varian-varian ini responnya dengan GLP-1 reseptor analog akan sangat baik sekali. Nah, itu mungkin bisa menjadi diskusi yang menarik saat kita bandingkan antara benefit yang kita bisa dapatkan dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan di awal. Karena pemeriksaan genomik ini kan pemeriksaan sifatnya cuma sekali ya, kemudian nanti kita bisa langsung implementasikan kepada pasien-pasien kita. Jadi nanti akan menarik terkait dengan penggunaan obat-obat baru yang harganya relatif cukup mahal. Sini mengacu sama dengan misalkan pada obat-obat kanker -obat itu farmakogenik sudah banyak dipakai. Kalau tidak ada mutasi di reseptor tertentu, obat tersebut nggak bisa di, tidak bisa diberikan karena biaya obat kanker kan mahal. Tapi kalau obat-obat ini kalau kita lihat long term itu biaya juga sangat mahal sebenarnya. Nah, saat ini memang yang kita lakukan, kalau kita lihat di panduan-panduan, kita masih menggunakan klinis pasien. Baik itu berat badan, baik itu umur, baik itu resiko hipo, baik itu ICV dirisnya, CKD, heart failure, baru kita menentukan obat mana yang dipakai. Tapi harapannya ke depan nanti kita bisa menggunakan data-data genomik ini untuk memperbaiki keakuratan atau kepresisian dari terapi diabetes yang akan kita berikan ke pasien dengan mengetahui data-data ini, kita bisa lebih presisi lagi pasien mana yang akan diberikan jenis obat yang mana. Supaya outcome-nya lebih baik, komplikasinya turun, menekankan mobilitas mortalitas, dan juga menurunkan biaya kesehatan secara keseluruhan. Nah, kemudian kita sedikit bergeser. Tadi dari farmakogenomik, kita bergeser ke nutrigenomik ini adalah salah satu contoh tadi yang Dr. Adi juga sudah sampaikan ya. Kalau kita bicara mengenai weight management misalkan yang merupakan aspek penting untuk pengelolaan DM tipe 2 untuk mencapai remisi yang tadi Prof. Radana sampaikan. Itu gen yang terlibat sangat banyak sekali. Salah satu yang penting misalkan gen FTO, MC4R misalkan. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan genomik -pemeriksaan yang dikerjakan di private sectors ya. Sudah cukup banyak yang mengerjakan ini dan teman-teman klinisi yang banyak berkutat di bidang weight management, teman-teman gizi klinik, misalkan, sudah banyak mengaplikasikan pemeriksaan-pemeriksaan genomik ini untuk bisa mencapai penurunan berat badan yang lebih baik untuk pasien-pasiennya. Sebagai contoh, ini ada suatu studi yang menarik sekali, Now Trial, membandingkan standard of care dibandingkan dengan intervensi lifestyle berdasarkan nutri genomik. Ternyata hasilnya menarik. Kita lihat di sini penurunan berat badan dan indeks massa tubuhnya untuk jangka pendek dan menengah lebih bagus secara signifikan. Walaupun yang 12 bulan ini sepertinya catching up ya. Catching up lagi ternyata tidak banyak berbeda bermakna dibandingkan dengan standard of care. Tapi yang menarik adalah terkait dengan body fat percentage. Ini yang merupakan salah satu yang diharapkan bisa memperbaiki resistensi insulin misalkan. Itu juga lebih prominent pada yang menggunakan guide berdasarkan nutrigenomics. Walaupun setelah 12 bulan, kurang lebih juga hasilnya tidak berbeda bermakna. Jadi memang dapat mendorong terjadinya penyampaian pencapaian target yang lebih baik dalam short term and moderate term. Tapi saya rasa kita masih menunggu data-data klinis yang lebih jauh lagi ya. Karena salah satu aspek yang sangat susah dalam weight management adalah adanya rebound kenaikan dari berat badan setelah di fase awal berhasil mencapai penurunan berat badan. Berikutnya misalkan ada satu vendor yang di ya, ada beberapa hasil. Saya ini untuk menunjukkan hasil saja bahwa sebenarnya banyak juga yang sekarang menggunakan untuk exercise bagaimana terkait dengan energi balance-nya. Kalau kita bicara weight management, itu sebenarnya kan ada faktor intake output. Tapi tidak sederhana itu karena metabolisme masing-masing orang itu berbeda. Ada yang metabolismenya lambat, jadi mau olahraganya perlu tipe-tipe tertentu untuk bisa menurunkan berat badannya misalkan. Misalkan terkait dengan lean body mass potensial misalkan. Di sini kita lihat ada orang-orang tertentu yang harus dipilih jenis olahraganya seperti apa. Ada yang lebih cocok dengan in power exercise, ada yang lebih cocok in endurance training. Nah, ini banyak digunakanlah teman-teman kedokteran olahraga untuk memprogramkan olahraga bukan hanya untuk perbaikan kondisi metabolik, tapi juga untuk persiapan-persiapan untuk uh, atlet, misalkan. Nah, tadi kita bicara diabetes mellitus tipe 2. Tapi kalau kita bicara mengenai kedokteran presisi pada diabetes, yang sudah established sebenarnya adalah pada monogenik diabetes. Sudah dibahas oleh Dr. Farid, oleh Dr. Ardi juga sudah dibahas. Kalau pada diabetes mellitus tipe 2, sebenarnya kita masih sifatnya banyak penelitian yang harus dikerjakan sebelum bisa masuk ke dalam ranah standar of care dari diabetes. Namun demikian, terkait monogenik diabetes sendiri, di Indonesia juga belum banyak data epidemiologi yang ada. Pasien-pasien ini pada umumnya pasien usia relatif muda dengan riwayat keluarga yang kuat terkait dengan diabetes, bahkan sambil lintas dua atau tiga generasi. Untuk itu, maka kita akan fokus pada early onset diabetes. Diabetes yang terjadi pada usia yang relatif muda. Di Indonesia sendiri yang di bawah 45 tahun, itu sekitar satu dari empat. Kriteria early onset diabetes bermacam-macam, ada yang menggunakan 30, ada yang menggunakan 40, ada yang menggunakan 45. Nah, angka ini sebenarnya sangat besar. Dampaknya juga lebih besar karena pada umumnya komplikasinya risikonya lebih tinggi dan dampak tidak langsungnya adalah kehilangan produktivitas kerja baik untuk pasien dan keluarganya dan menyebabkan beban ekonomi yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara pada early onset diabetes, satu aspek adalah aspek diagnosisnya. Seringkali pasien umur 25 tahun datang ke dokter, diabetes kita anggap sebagai DM tipe 2 atau dianggap sebagai DM tipe 1. Di terapi, nggak respon, kita ganti sampai akhirnya memberikan respon yang baik. Yang kedua adalah penurunan sel beta dan progression to treatment failure-nya juga lebih tinggi, apapun penyebabnya, dan risiko komplikasi dan mortalitasnya juga lebih tinggi. Nah, dengan dilakukan pemeriksaan genetik, ini diharapkan bisa membantu penyelesaian atau setidaknya membantu klinisi untuk memberikan terapi yang lebih sesuai. Sebagai contoh, kemarin Dr. Farid menyebutkan, kalau pasien ada mutasi di HNF 4A atau HNF 1A, itu pasiennya sensitif untuk sumber korea, nggak perlu pakai insulin. Nah, seringkali pasien DM usia muda, karena dianggap usia muda, langsung dianggap DM tipe 1 diberikan insulin dari awal. Atau sebaliknya, misalkan masalahnya hanya di sensing gula darahnya. Ada mutasi di glucose kinasnya, di glucose sensing Ini bahkan nggak perlu diberikan pengobatan. Observasi aja, hanya dengan pengaturan diet, dia sudah cukup baik responnya. Nah, artinya dengan pemeriksaan genetic testing ini, diharapkan kita bisa membedakan tipe diabetesnya, pathway yang terkenanya apa, sehingga menentukan terapeutik approach-nya. Dan ini diharapkan juga bisa memperbaiki prognosis dari diabetesnya. Masalahnya sekarang di Indonesia kita pemeriksaan pemeriksaan untuk monogenik misalkan kita masih kirim ke luar negeri, apalagi untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya, yang sifatnya lebih detail lagi dan belum ada secara secara untuk standar of care memang belum masuk dalam layanan. Nah, ingin saya ingin sedikit share apa yang sedang kita kerjakan saat ini di RSCM di PGSI kita menganjakan studi genomic study on early onset diabetes di Indonesia. Studinya akan sifat longitudinal, minimal 2 tahun, kita harapkan bisa terus berlangsung. Kita akan rekrut dalam tahun pertama ini minimal sekitar 1.000 partisipan untuk DM usia muda dengan 1.000 kontrol. Kita akan periksa secara diagnosis akurasinya dengan C-peptide, insulinnya kita periksa, asal selan tubuhnya akan kita periksa, dan juga komplikasi kronik diabetes akan kita periksa ini akan kita gabungkan dalam satu biobank, ada registry yang sifatnya nasional. Nah, nanti harapan kita mengerjakan whole genome sequencing. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adi apa akan dikerjakan. Dan ini kita akan juga, me, karena WGS ini sifatnya datanya akan jangka panjang sebelum bisa kita gunakan untuk pelayanan, kita akan buat targeted genes kit untuk deteksi misalkan monogenic diabetes. Dari kita mulai dari yang evidence-nya sudah available. Tapi kedepannya lagi dengan data-data klinis yang lengkap, kita akan punya untuk Indonesia suatu kit untuk prediksi komplikasi yang tadi sampaikan oleh Dr. Ardi. Jadi pasien-pasien yang risikonya tinggi, kita lakukan terapi intensif. Karena kita lihat tadi grafik yang Dr. Ardi sampaikan, semakin tinggi risikonya kalau diberikan terapi intensif, maka reduction dari risknya akan lebih tinggi. Dan juga terkait dengan nutrigenomik, farmakogenomik yang kita kembangkan ke depannya nanti untuk memberikan personalized treatment. Jadi harapannya untuk monogenik diabetes, saya rasa teman-teman semua kemarin di kuliahnya ada Farid sudah mendengar ada modi probability calculator ini ada online ya bisa masukkan jadi kalau ketemu pasien di usia muda sekarang coba dimasukkan ke dalam monogenic diabetes probability calculator mungkin skornya tinggi nah kalau skornya tinggi kita bisa lanjut ke pemeriksaan autoantibodi atau modi genetic testing kalau dokter nggak mau keluar biaya boleh dikirim ke RSCM untuk pemeriksaan kelainan genetiknya atau pemeriksaan autoantibodinya Nah, ini akan menentukan terapi apa yang diberikan, apakah SU, apakah cukup monitoring, ataukah harus diberikan insulin. Nah ini yang sedang kita kerjakan, kita sudah kick off pemeriksaan uh, hari Jumat kemarin, kita lakukan pemeriksaan kuesioner, pemeriksaan fisik, imaging, dan juga pengambilan uh, darah. Ini pemeriksaannya lengkap, kita kerjakan semua. Ada pemeriksaan mata, pemeriksaan jantung, pemeriksaan urologi yang tadi Dr. Widi sesi sebelumnya bahas mengenai urin disfungsi reaksi kita bahas dan kita lakukan uh, bio banking dan ini kita gak, tidak sendiri tidak hanya dari teman-teman dari endokrin tapi juga ada dari teman-teman dari ginjal hipertensi dari mata hepatologi THT radiologi urologi neurologi kardiologi jadi sebenarnya data yang akan nanti didapat tidak hanya semata-mata terbatas pada komplikasi kronik pada pasien diabetes usia muda tapi juga pada populasi Normal non-diabetes juga akan didapatkan data-data komplikasi yang lengkap dan diharapkan bisa memperbaiki layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini kita harapkan di tahun pertama, saya harapkan teman-teman sekalian akan jelas sekalian bisa membantu proses rekrutmen. Kalau memang ada pasien yang dicurigai, boleh dikirim ke tim kami di RSCM. Berikutnya, kita akan expand ke rumah sakit jejaring yang ada di Kementerian Kesehatan, karena kalau kita bicara Indonesia, etnisitasnya banyak. Jadi tadi juga sampaikan ada perbedaan etnisitas genetic diversity di Indonesia. Jadi kami harapkan tidak hanya di Jakarta, tapi juga meluas ke rumah sakit-rumah sakit lain sehingga perwakilan semua etnis di Indonesia bisa setidaknya masuk ke dalam proyek genomik ini. Baik, sebagai kesimpulan, untuk kedokteran presisi di diabetes di Indonesia itu masih sangat fase yang sangat awal. Di diabetes hub di BGSI kita mulai dengan early onset diabetes. Kenapa? Karena satu sisi adalah dia sangat progresif dan bebannya cukup besar, dan nilai sisi dari sisi evidence base maka yang sudah established adalah monogenic diabetes. Ini kami harapkan kita dapat pasien monogenic diabetes yang cukup banyak dari spektrum early onset diabetes ini. Dan kedepannya kita harapkan kedokteran presisi di Indonesia itu nantinya tentu saja memanfaatkan data klinis pasien tetap, kita sebagai klinisi data klinis penting hasil laboratorium kemudian imaging yang ada di pasien, ACVD, dan yang lain sebagainya. Mungkin nanti ada data, data dari wearable device terkait dengan aktivitas fisik dan lain sebagainya, dan digabungkan dengan data omics tadi. Kita mulai dengan genomics, tapi ke depannya tadi sudah menyampaikan juga terkait transkriptomik, proteomik, metabolomik, untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk pasien-pasien kita. Baik, saya rasa itu terakhir. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mengundang untuk rekan-rekan Jawa sekalian untuk berpartisipasi dalam uh, studi genom ini yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, mohon maaf kalau, kalau ada kekurangan.